Amerika Serikat telah menyetujui penjualan senjata darurat ke Israel pada Jumat 29 Desember 2023. Senjata darurat itu berupa amunisi berdaya letak tinggi dan peralatan perang lainnya. Dikutip dari The Guardian, total penjualan senjata ini mencapai 147,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 2,2 triliun rupiah. Namun penjualan tersebut telah mengabaikan peninjauan Kongres. Terkait senjata yang dijual itu meliputi sekering dan pengisi daya untuk membuat peluru kaliber 155 mm. AS menyebut penjualan senjata darurat ini demi meningkatkan pertahanan Israel. Amerika Serikat sendiri telah berkomitmen terhadap keamanan Israel dan memastikan negara Zionis itu mampu mempertahankan diri dari ancaman yang ada. Upaya semacam ini juga pernah dilakukan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada 9 Desember 2023 lalu. Kala itu Blinken menyetujui untuk menjual 14.000 amunisi tank ke Israel. Penjualan itu disebutkan yang mencapai 106 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 1,9 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.